Halo guys, balik lagi bareng Bang Bowo. Dan kali ini gue mau ngebahas satu NFT game yang beberapa hari kemarin bikin heboh karena nembus dan berhasil melakukan launching gamenya di platform Epic Game, yang menjadi salah satu platform terbesar dan jadi satu tuh sama Fortnite kan. Tahu kan Fortnite kan gedenya seberapa? Jadi apa itu gamenya? Namanya adalah Chains Monster. Pasti kalian gak asing dengan game ini ya, karena game ini udah terdengar dan dibicarakan sempet di komunitas GameFi tahun lalu. Yap, tapi buat kalian yang belum tahu Chains Monster itu apa, Chains Monster ini adalah salah satu project NFT game yang konsepnya hampir mirip dengan permainan Pokemon. Dimana Chains Monster adalah game RPG online multiplayer yang memberikan akses bebas kepada para player untuk menangkap, bertarung, berdagang, menjelajahi, dan menggabungkan berbagai jenis monster dan kemampuan untuk menciptakan monster yang kuat untuk melawan musuh-musuh kalian. Nah, game ini free to play banget guys, dan cara untuk earningnya cukup simple sebenarnya. Kalian tinggal daftar dan bermain di dalam gamenya, spend waktu di sana, cari dan tangkap monster sebanyak-banyaknya dan yang paling kuat, naikkan levelnya dan minting monster tersebut menjadi sebuah NFT untuk dapat kalian jual di marketplace. Gampang kan? Tapi ingat bahwa untuk meminting harus mempunyai token mint yang bisa kalian dapat dari season pass. Jadi tokennya itu terbatas, limited ya guys ya, bisa kalian dapat di season passnya. Dan menariknya lagi, tanggal 20 Februari kemarin mereka melakukan migrasi ke jaringan Immutable X. Tahu kan Immutable X? Jadi satu jaringan sama game-game NFT gede yang pastinya lebih smooth, lebih cepat, dan terjangkau pula. Dan yang membuat surprise lagi buat para komunitas adalah GameFi ini beberapa hari kemarin mereka melaunching game versi PC-nya atau launch versi PC-nya melalui platform Epic Game. Tahu kan Epic Game yang jadi satu sama Fortnite itu loh. Jadi kalian bisa memainkan, mendownload di Epic Game Launcher dan platform Epic Game langsung. Jadi kalau kalian punya apa namanya, sering main Fortnite gitu kan, kan kalian punya yang namanya platform Epic Game tuh. Nah, kalian bisa download Chains Monster di sana. Jadi itu juga murni free, nggak harus beli, nggak harus bayar apapun. Jadi bayangin aja Epic Game yang punya apa namanya user banyak banget, itu Chains Monster launching di sana. Jadi makin banyak pula kan yang namanya player yang akan main di Chains Monster juga. Jadi gimana menurut kalian? Bakal kalian mau mencobanya? Tapi ingat ya guys ya, untuk mencobanya dan untuk mulai cuan di sana, kalian harus jualan monsternya. Dan untuk meminting season pass-nya itu ya paling nggak bayar $15 lah ya. Jadi jangan lupa tetap Dior ya untuk keputusan yang mau kalian ambil di setiap investasi di project NFT game apapun. Jadi mungkin itu aja ya guys ya, news singkat dari Bang Bowo hari ini. Tunggu news selanjutnya mulai besok ya. Jadi gua akan selalu bikin news-news update seperti ini. Jadi thank you buat kalian semua. Bang Bowo Jit pamit undur diri dulu. Jangan lupa support Bang Bowo dengan like video ini dan subscribe channel Bang Bowo, serta share info ini ke teman-teman kalian. Itu aja dari gua dan see you guys. Bye-bye.